kakak Kanisa ini adalah XOL. Jadi kita harus ke SM Town. Itu jalan gak jauh ya kak? Gak jauh sih, kayak sekitar cuma 1 kilo lah. Iya, okay. Dan kita jalan kaki ya. Jalan kaki kan kita, iya. For your information guys, jadi tuh kita tuh di Korea tuh jalan kaki tuh nyaman banget ya. Nyaman sekali, terus juga ya gak keringetan juga gitu. Jadi ya 1 kilo tuh terasanya deket aja. Terus di SM Town tuh kita ngapain aja? Di SM Town itu sebenarnya aku tuh nyari lightstick, nyari album untuk titipan teman-temanku juga. Tapi oh katanya, ya ini tips buat kalian. Kenapa tuh? Karena ternyata di SM Town itu banyak gak jual lightstick. Maksudnya ada banyak lightstick yang tidak ada kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau beli lightstick itu bisa di Myeongdong di bawah, di underground mallnya ya. Iya. Karena kalau di SM Town itu terbatas gitulah. Iya, dia kayak cuma jual merchandise official-officialnya aja. Halo Teil. SM Town Museum. Hai, aku alias Kristal. Enggak ada yang bohong, jangan hujat aku ya. Kiri ini. Iku banana. Oh, dia setiap season beda ya? Shiny. Terrible. Wow. Mereka gede banget ya. Gue gak ekspektasi loh mereka sebesar ini. Bukan masalah gitu, wah itu bajunya gede banget. Ya ampun, Mino. Ini tolong editnya nanti pakein jaket ya kak, si Mino ini. Ya ampun. Hai Henry. Hai Chen. Jongun oppa, Jongun oppa. Siwon, Bunda's favorite. Mantan. Kita lanjut lagi dari SM Town ke Ariete. Ariete tuh kafe pilihan aku. Itu kafe bunga. Jadi tuh letaknya tuh di Gangnam ya kak? Iya di Gangnam. Jadi tuh serba bunga banget dan ya suka aja. Karena bagus banget, estetik banget, Instagramable banget. Instagramable banget di sana. Di mana ini? Ini di Gangnam. Di dekat Gangnam Station. Tapi lumayan jauh sih, ya gak apa-apa lah. Ini kafenya bertemakan bunga. Jadi ada banyak bunga-bunga. Cakep banget sih, buat Instagramable banget. Iya, tapi ongkosnya mahal ya Bu, kesini? Mahal banget ya. Mahal banget. Kayak gak ada, kayak di Indonesia ada namanya Oni House ya. Ya, Oni House namanya. Nanti kalau misalnya kalian lihat ke background yang sebelah sana itu kayak di Eropa banget. Oh gitu ya, background saya ya? Iya, background. Aduh. Iya, kayak
backgroundnya si Astari. Aduh, jangan sebut nama saya. Nah kan, kayak di Eropa gitu kan. Nah sekarang mau review, mau beli apa aja nih? Oh ya, kita beli vanilla latte. Ini harganya 6.000 ya. 6.000. Ini presentasinya kayak gini. Ini hot karena di luar tuh dingin banget, Wak. Nah kan, ini tuh pas dicium aja wanginya tuh vanilla banget, bener-bener vanilla persis banget banget banget. Terus kita langsung coba. Enak banget, enak banget. Ini tuh kayak ada manis terus pahit. Oh, aftertaste-nya kayak ada vanilla, kayak minum teh. Ini tuh kayak teh kopi. Enak banget, enak banget, enak banget. Terus kita tadi beli ini harganya 6.000, semua kue-kuenya harganya 6.000. Ini Oreo cheesecake, I think. Oreo meal cheesecake. Kita langsung cobain aja ya. Apakah seenak itu? Ternyata kuenya gak manis banget. Maksudnya gue tipikal orang yang gak suka sama kue. Ya, gue gak suka banget sama kue, karena menurut gue itu terlalu manis. Gue kurang suka makanan manis. Tapi ini tuh manisnya tuh gak too much gitu loh. Kayaknya bisa deh gue makan kue selalu gitu di Korea. Karena ini enak banget, gak terlalu manis, pas gitu. Halo, ini day 4. 4 1 2 3. Ini Rab 5. Day 5. Kita mau ke Gwanghwamun. Gwanghwamun Market. Di Gwanghwamun. Hari ini kita pakai sepatu kuning dan putih. Wah, ini baru kali ini kita senang banget ketemu matahari. Biasanya tidak selalu bersyukur di Indonesia kan, karena panas, ngeluh doang misalnya. Sekarang bersyukur banget. Kalau Indonesia tuh jarang dingin kayak gini gitu. Ini tuh matahari lihat, wah enak banget. Gimana sih? Ini tuh meskipun kalian lihat panas banget ya, ini tuh dingin banget, coy. Gue aja sampai kedengerannya tuh bindeng gitu kan, terus kayak susah ngomong ya karena emang susah. Dingin banget, apalagi semalam 12 derajat. Wah, tuh enak banget. Aduh, anget. Wah. Terus kita tuh jarang bau badan di sini. Iya. Karena gak keringetan. Make up on terus. Kalau ada acara DC, gila. Kita bisa sampai malam cakep. Iya. Terus. Ya udah gitu aja. Ikutin terus ya sampai Gwanghwamun Market. Dadah. Igo Hana Jeseo. Satu. Du, kalau dua. Kamu yang mana? Yay. Kemarin kita udah coba ini. Ini lucu banget. Hanya masih ya. Mau apa? Ya udah beli aja satu, aku nggak apa-apa kok. Mau coba? Oh, ojingo itu. Apa cumi? Ini apa? Sugar. Punya sugar? Ah, koroke. Kroket. Dagingnya? Iya. Semua apa? Itu kayaknya juga enak. Ini. Ini enak. Tan pang pang. Dua. Iko duke juseyo. Nih. Kamsahamnida. Nih. Kaza. Perlu isi timani gak sih aku? Kamu berapa? Tinggal berapa? Coba kita mau isi timani.
Tuh tinggal 4.000, cukup gak? Enggak sih. Aku juga sama. Ambil uang dulu apa? Ya udah kamu dulu. Mau gue cek. Bisa emang? Gak bisa kembali. Serius? Iya. Coba deh, coba. Coba kamu kan, kamu pilih. Wah, Kanisa가 pakai hanguk. Tunggu as a processing. Ye, bisa. Ambil. Kerom, nega. Tunggu. 카드 인식을 실패하였습니다. 그래 그래 그래. 카드를 다시 올려놓아 주십시오. 네? 작업이 실패하였습니다. 잠시 후 초기 화면으로 이동하고 충전하실 금액 버튼을 눌러주십시오. 5,000원 충전입니다. 네. 충전하실 금액을 투입하시면 충전이 진행됩니다. 충전이 끝난 후 카드를 눌러주십시오. 충전이 완료된 후 카드를 예이, 감사합니다. 가자. 우와. 가만아, 그 신더림. 그래서 sudah sampai di exit 8 station Jongno Oga. Karena ada Jongno Samga. Jadi harus tahu di mana. Jadi hari ini ramai banget karena hari ini Hanggeunal, hari Hanggeul. Jadi hari Hanggeul. Jadi rame banget, semua orang pergi berpiknik bersama keluarga, teman-teman. Uwa. Rame. Apa? Gila rame banget, coy. Ini sebelahnya bibimbap. Ah. Aduh. Oh. Banyak banget. Kayaknya di sebelah sana deh yang Netflix itu. Ih, banyak banget. Iya, sih ya. Wah. Gone. Tapi dia di meja kayak gini, oh nih, yang Netflix itu. Ini dia. Dapat si Netflix di sini. Tuh, pack banget kan. Kita harus tunggu. Kita harus makan di sini. Iya, oke. Kita harus tunggu mereka. Oh, mandu. Oni suka ya mandu. Tunggu dulu, tunggu sejenak. Biar dapat. Oh iya. Imo, premium. Itu ya, Bel. Ayo, itu ya. Ye. Hari ini kita makan kalguksu bareng Tina Oni sama ini dari Korea. Oh iya, kita belum. Kita ada banyak banget ini tuh. Lihat deh. Yang di Netflix akhirnya aku kasih. Lihat deh mandunya. Banyak banget dan ini kimchi mandu. Kimchi mandu. Kita dapat complimentary kimchi. Cobain kimchi. Ini first time kita cobain kimchi Korea. Iya. Dari kemarin kita enggak makan. Kita makan ini mulu apa? Kubis ya, labu. Kita makan labu. Habis lobak. Iya, lobak. Chan.
Yang warna kuning bukan? Yang warna kuning, putih, pink, semuanya kita makan. Aku juga doyan coba. Kalau kimchi aku ada. Oh iya. Promnya itu buat aku. Iya. Tanmuji. Yang kuning namanya tanmuji. Ah, tanmuji. Enak. Yang kayak bentuk dadu-dadu gitu namanya kakuki. Ah. Yang warna merah. Aku dapat komplementari juga. Iya, dapat di sini kan biasanya dapat gini. Enak kan kimchinya? Enak, enak banget. Ya ampun, ini boleh dibungkus gak? Gak asem gitu. Enak. Enak banget. Lihat, visual is real. Nyam. Kita makan dulu ya. Gimana? Tadi kita habis beli sike. Gimana rasanya? Manis. Ini apa? Ini air. Kita lihat, kita tes pengetahuan. Kita tes pengetahuan Kak Anis. Ini air tajin. Coba. Prajin bener. Tapi kok lebih enak yang ini daripada yang kemarin? Yang kemarin tuh manis. Kemarin manis banget Toni. Wah, bibimbap. Aku pengen makan bibimbap juga. Baru makan loh. Iya, tapi baru makan. Oh, ini cari almond nih. Almond. Iya. Kayak makanan-makanan kecil gitu. Tadi yang di depan itu. Iya, yuk ke balik lagi enggak? Putar dari sini. Iya. Lihat deh, ada banyak. Wah. Sebenarnya kan orang Korea tuh biasanya kan makan semuanya nggak sih dalam satu waktu. Tapi kita nggak bisa, perut kita kecil. Sumpah, itu tuh banyak banget soalnya isinya. Wah, banyak. Dan ternyata, menurut aku sih ya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya kesini nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Korea. Tapi menurut aku penting sih tahu bahasa dasarnya, karena di sini banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris, banyak banget gitu. Iya. Wah, hemul, deh, penis fish. Oh shit. Wah, itu yang terlalu mantap. Wah. Coy. Di ikang bakung. Wah. Perkara ini pergantian penjagaan atau apa gitu. Kak, mereka dibayar enggak sih? Harusnya ya. Kayak kalau enggak mau ya kerja begini ya. Wah. Keren banget enggak sih? Nih hantu polisi. Takut. Enggak boleh ngomong. Jadi situ ada tempat konser, tapi jadi tempat demo. Oke. Enggak tahu ini demo apa? RKUHP? RKUHP nyampe ke Seoul atau enggak? Iya. Sekian tadi saya melaporkan dari Gokyu. Oke, baik, terima kasih. Gue menghindari pakai hanbok, terus akhirnya gue tetap pakai hanbok dan terus gue milih-milih, gue pengen warna kuning dan warna hitam. Kemudian ternyata baju gue 10.000 paling mahal sendiri karena ini baju princess, bajunya inches. Bener-bener ya, tau gitu gue ngambil yang atas yang tadi aja coy. God damn it, dia nggak ngomong lagi. Ternyata mereka kayak orang Indonesia juga. Membohongi customer.
kita udah sampai di Style Nanda. Mana itu? Style Nanda Pool Cafe. Yang di Myeongdong. Kalau yang di Myeongdong itu tiduran gitu loh duduknya. Terus kita pesen ini cafe latte. Ini coklat latte. Ini cafe latte, ini coklat latte. Jadi kita mau cobain. Kita cobain biar tahu goreng. Ternyata rasanya manis. Enggak asin. Enggak. Hai, kita udah sampai di Unso. Kita udah di penginapan kedua karena penginapan kita yang pertama kemarin itu jauh banget dari toilet. Ada banyak serangga di sini. Di sini tuh lebih asri gitu, kayak apa ya ibaratnya di sini tuh ya. Bogor juga masih banyak kota-kota apa? Nih, ini tuh benar-benar asri, lihat deh. Benar-benar enggak ada orang. Sepi. Igonso ya. Unso. Jadi kayak di sini tuh lebih asri. Cuma jauh aja gitu. Penginapan kita juga lebih bagus sih. Lebih better daripada yang kemarin. Kemarin kan Airbnb. Ini dekatnya ke Incheon. Ya, ini dekat banget sama Incheon. Jadi kita cuma 16 menit ya, Kak? Iya. 16 menit. Satu stop doang buat ke bandara. Soalnya kita tuh saatnya pagi banget gitu. Jadi ya udah kata kita decided buat pindah penginapan. Dan surprisingly penginapannya bagus sekali. Iya. Dengan harga segitu ya, Kak. 150 seorang ya? Iya, 150.000 seorang. Itu juga pakai ini sih, poin tiket ya, iya. pointtiket.com. Jadi masih diskon. Jadi ikutin terus ya, hari ini kita mau kemana aja, ayo. Jadi kayak gini dalamnya. Wah, ipda. Yuks. Wah, matahari. Midsummer. Shoot. Ada banyak kan? Kayak gini terus ke atas. Sebenarnya ada yang di atas tapi kita nggak mau ke atas. Hah? Rame kan? Kita tuh selalu ini loh, selalu membawa keramaian dimanapun. Alhamdulillah ya, Wak. Alhamdulillah, Wak. Yes, kita sudah
dia kena influenza. Terus sudah keluar, bye bye Anya. Halo, kita sudah sampai di mana kakak? Wah 10.000 kak. Kita udah di Insa dong. Kita mau beli oleh-oleh. Ini cuma 1 kilo dari Myeongdong. Jadi nanti kita ke Myeongdong jalan. Bisa. Kalau bisa jalan, jalan aja ya. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Check it out. This is Insa dong. Kita sudah sampai di Nenek Chicken. Nenek Chicken itu punya Seventeen. Punya Seventeen anjir. Yang itu ini tuh Seventeen nih, lihat Seventeen di situ tuh. Wah, ini yang kita pesan. Kayaknya enak banget deh. Kita cobain ya langsung. Adalah hari terakhir kita di Seoul, gak di Incheon. Sampai di sini jalan-jalan Meet Korea, Meet Pixels bersama Meet Pixels ya. Dengan keadaan kita yang sakit. Bare face, yes. Semoga suka ya dengan perjalanan kemarin. Sampai jumpa lagi di next trip.